Lalu kata beliau, fakhtar pun laban, aku pilih segelas susu. Waqala Jibril, Jibril berkata, ikhtar tal fitrah Muhammad, pilihan kamu tepat sekali. Lo Jibril, umpama nih saya milihnya khamar, apa jadinya? Kata Jibril, Muhammad, kalau engkau salah pilih, maka umatmu bakal teler semua. Wong Nabi minumnya susu masih banyak umat yang teler. Nabi pilihnya susu masih banyak orang yang mabok. Nabi pilihnya susu masih banyak yang pakai narkoba. Untung pilihan kamu tepat, Muhammad, kata Jibril. Engkau minumnya susu, ini pelajaran bagi kita Bapak Ibu. Ternyata hidup adalah pilihan. Ngebodoh, nangis. Ya, nonton YouTube, Bapak. Subhanallah. Bu, tangisan anak kecil itu malaikat. Tapi tangisan istri itu laknat katanya. Pak, saya kasih tahu juga, tangisan istri itu laknat, Bu. Saya ingin kasih tahu, kalau anak menangis itu malaikat, nggak apa-apa. Makanya jangan baperan kalau anak nangis. Pinter. Buktinya kalau bayi lahir nggak nangis takut kan? Takut. Atau bayi lahir ketawa, tambah takut. Iya kan? Bayi lahir nangis malaikat. Anak nangis malaikat, enggak usah gumpel. Yang laknat itu kalau emaknya nangis. Itu laknat. Mengapa laknat? Ada yang mengatakan begini. Wanita diciptakan untuk dicintai. Wanita diciptakan bukan untuk disakiti. Ingat wahai laki-laki, jangan pernah membuat wanita menangis, karena malaikat akan mencatat setiap air matanya yang jatuh. Cocok kan, Bu? Tepuk tangan. Awas Pak, nggak selamat jenengan kalau bini-bini ini nangis. Nggak selamat pokoknya. Makanya air matanya ibunya anak-anak itu bisa jadi laknat. Makanya jangan membuatnya menangis, kecuali menangis haru. Karena harunya seorang istri adalah doa yang mustajabah bagi perjuangan suaminya. Balik lagi, hidup ini adalah pilihan. Nabi saja dikongkon milih yang tangan kanan susu, pilih yang tangan kiri khamar. Walaupun enak milihnya, alamatnya pasti, addressnya jelas, yang tangan kanan susu, yang tangan kiri khamar. Kayak nyanyian zaman dahulu ini, madu racun. Kapan enak milihnya? Pilih yang tangan kanan madu, pilih yang tangan kiri racun. Nah kira-kira Bu, kalau jenengan dikongkon milih di madu nopo di racun? Ini harus dipilih nih. Karena hidup adalah pilihan. Coba redaksinya kita buatkan narasi. Milih yang tangan kanan susu, tangan kiri khamar, milihnya susu. Ingat tangan kanan loh. Tangan kanan susu kanan. Tangan kanan susu, tangan kiri khamar, milihnya susu. Tangan kanan madu, tangan kiri racun. Kira-kira milih di madu apa di racun? Kan tangan kanan. Waduh, milih di madu makan nanti ya Bu ya. Milih di racun mah. Nah, hidup adalah pilihan. Pilihan yang paling tepat adalah nurani kita. Makanya jangan salah pilih. Hanya saja begini Bapak Ibu, kalau milihnya pasti enak. Ini masalahnya, kita ini hidup di akhir zaman. Zaman ini zaman talbis. Apa itu talbis? Talbisul haqqo bil batil, campur aduk yang hak sama yang batil. Susu campur khamar, madu campur racun,
ibarat air campur bensin. Kalau air campur bensin diminum manusia mabok, diminum motor mogok, enggak ada benernya. Kalau dalam bahasa lainnya zaman sekarang ini zaman talafi. Apa itu talafi? Kamuflase. Tampilannya susu, dalamnya khamar. Mereknya madu, dalamnya racun. Tampilannya malaikat, dalamnya belis. Jubahnya sunnah, tapi tukang menyebar fitnah. Gayanya islami, tapi tukang caci maki, iri dengki. Rajin mengaji, tapi sibuk ngerumpi. Ini di sana banyak. Di Abadi pusatnya. Subhanallah. Enggak ya Bu ya. Karena kita ini kehilangan konsistensi. Ini problem kita Pak. Kita sedang dihadapkan dengan zaman kehilangan konsistensi. Saya menyebutnya apa? Bias-bias identitas. Identitasnya muslim tapi kelakuannya tidak Islam. Ambil contoh misalnya, bayar zakatnya banyak, korupsinya tambah banyak. Puasa Ramadannya tamat, maksiatnya lanjut. Sholatnya STMJ, sholat terus maksiat jojong. Hajinya haji tomat, berangkat tobat pulang kumat. Ini masalah kita ini, hilang konsistensi, bias-bias identitas, ujung-ujungnya politik identitas. Saya ingin ingatkan kepada politisi-politisi dari partai manapun Anda semua, jangan menggunakan politik identitas. Jangan jualan agama untuk kepentingan politik, itu maksudnya. Cocok apa cocok? Cocok apa cocok? Jangan jualan agama untuk kepentingan politik. Itu namanya politik identitas. Yang benar itu politik integritas. Jujur. Siapapun Anda, apapun latar belakang partai politiknya, yang penting jangan korupsi. Setuju gak kira-kira? Itu politik moralitas, integritas. Itulah politik etis. Karena sekarang sedang viral di Kompas.com, Instagram Kompas.com, salah satu pimpinan partai menyatakan kami partai politik identitas dan kami akan berjuang dari masjid untuk pemilu 2024 nanti. Sedang viral ini. Jadi kita perlu ingatkan yang sedemikian rupa karena ini akan memecah belah umat. Masjid ini tempat netral, nggak boleh untuk kampanye politik. Setuju nggak kira-kira? Semua umat boleh masuk ke masjid, apapun latar belakang afiliasi politiknya. Maka tidak boleh masjid dikapling oleh kelompok politik tertentu saja. Maka kami, kita semua, masyarakat Bumi Pertambakan Rawajadi Timur di Pasena, menolak politik identitas. Cocok apa cocok? Setuju atau setuju? Tepuk tangan dulu. Ini mau tak setor sama Pak Jokowi nih Pak, biar Pak Jokowi nanti datang ke Dipasena. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, lanjut. Jadi hati-hati dengan kamuflase yang mengatasnamakan agama. Jangan tertipu oleh penampilan, jangan tertipu oleh tampang. Itu namanya talafi, kamuflase. Kalau bahasa orang Palembang apa? Waluyo. Maaf ada Pak Waluyo gak sih Pak? Maaf ya Pak, maaf ngapurin. Kemarin di Agung ada loh Pak Waluyo. Ada. Waluyo itu wajah lugu adiwayo. Kalau kata Palembang, kalau kata kita tidak. Orang Jawa mah Waluyo melembut, kalem, baik. Allahumma